Welcome back to APS Channel. Sekarang ini kita berada di Sungai Plan. Ini aku punya menantu. Nah, dia kalah guys. Argentina menang, Netherlands kalah, dia kalah. Ya. Pagi ini kita nak berangkat pergi Sabah. Dari Bintulu ke Sabah. Ini sebuah kereta. Keluarga APS buah kereta. Dan satu lagi anak buah APS belum sampai lagi. Tiga buah kereta kita pergi Sabah. Tapi tak mikir, dia tak mikir nak. Dia mau buat tau. Ni adik APS ni. Madu kelulut dia bawa ni guys. Bukan dek. Tapi awak ada cerita ni. Ha? Nah, tu yang semalam guys, anak buah PS tu, dia mabuk semalam, mabuk minum brandy. Nah, tadi aku dah bilang. Dia orang tak percaya. Ya guys, stay tune. Pagi ni cuaca hujan ya. Cuaca hujan guys. Nah. Tak nampak muka. Ni muka semalam lagi ni pagi ni. Aku punya nak buah. Nah, ini yang dipandu oleh anak PS. Kita susun atur barang. Nah, ini anak. Ini menantu. Lagi bisa no tunyanya dia. No air celapnya. Nada nanya. Kan nyimpan tu. Simpan madu. Siapa? Nol ya. Dari dalam dia. Butuh besar. Ini madu kelulut guys. Ya. Simpan dalam. Nah. Alright guys. Alright. Morning guys, kita melalui jalan Costa Road pergi ke Miri. Baru lepas Nyalau, jalan sudah dibaik pulih, tapi masih ada bumping juga guys. Kenapa ya? Itu mesin yang membaik pulih jalan. Bagi kawasan rupanya ya. Tapi tak ada lubang lah. So far kita daripada Semalam
semelaju industrial tadi, so far sekarang ni belum ada jumpa lubang-lubang yang macam dulu. Bulan di atas jalan, cuma dia masih bumping lagi lah, sebab area ni area berpaya ya. Dia punya struktur tanah ataupun jalan di sini memang berpaya. Ditambah pula dengan lori-lori yang membawa muatan berat. Waktu jalan keadaan jalan agak teruk. Ini semua ladang sawit tepi-tepi jalan. Nah, sana tadi ada pam. Lori ini. Sebagai pemandu, janganlah bermain telefon, konsentrasi dekat jalan. Nanti tulis dekat lori, tepi lori, pemandu berhemah. Tengok-tengok pemandu dia bermain handphone. Kawasan ni belum dikerap lagi, masih berbatu. Jalan under repair ya. Sudah kita dah masuk area ataupun daerah suai. ...104 kilometer miri. Nah, kalau jalan macam gini, 104 kilometer tu lebih kurang 1 jam boleh sampai. Ini Jabatan Telong Suai. Ini area Suai sudah sekarang.
Alright guys, kita sambung kemudian. Takut korang pening kepala tengok video ni, jalan melompat-lompat. Stay tuned.